الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون وهي هم الله bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya dan carilah bekalan sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الله menceritakan dan manakala orang-orang yang beriman melihat bala tentera Ahzab barisan bersekutu gabungan Yahudi dan kumpulan-kumpulan musyrikin yang ramai mereka berkata inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya benar Allah dan Rasulnya yang berjanji untuk menguji kita. Tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri yang lebih kuat kepada Allah. Di kalangan orang-orang yang beriman itu ramai lelaki yang berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang bagi menegakkan Islam, mempertahankannya, meninggikannya. Ada kalangan mereka yang telah gugur syahid dan ada kalangan mereka yang menunggu giliran untuk syahid mempertahankan Islam. Ayat mengisahkan peristiwa Ahzab yang berlaku di bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah apabila kumpulan orang-orang Yahudi yang paling dimurka oleh Allah yang paling bermusuh dengan Islam, Rasul dan umatnya. Dalam keadaan mereka mengetahui kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam kitab mereka. Mereka mengetahui benarnya Islam. Dan mereka melihat tanda-tanda yang ada pada jasad Nabi SAW. Namun mereka menentang Islam. Bukan sahaja tidak masuk Islam menjadikan mereka yang sangat dimurkai oleh Allah al-maghdubi alaihim yang kita doakan supaya Allah jangan jadikan kita seperti mereka. Mereka yang tahu Islam tetapi menentang Islam. Mereka sanggup menubuhkan pasukan tentera bersekutu. Gaguman orang-orang Yahudi, kaum musyrikin Arab Mekah dan lain-lain dalam satu pasukan yang sangat besar. Jumlahnya 10,000 lengkap
dengan senjata di zaman itu bagi menyerang Madinah untuk menghapuskan Islam. Mereka datang untuk menyerang dengan cara besar-besaran dalam keadaan bala tentera Islam sangat sedikit, jumlah orang Islam belum ramai lagi. Lalu Nabi SAW bermesyuarat dengan para sahabatnya dan merancang dengan cara menggali parit kawasan-kawasan dapat dilalui oleh musuh dengan cadangan Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Mereka datang dengan jumlah yang besar. Dikala itu umat Islam diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat. Firman Allah Taala, "Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida." وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ إِلَّا غُرُورًا. Di sana orang-orang beriman diuji, dicoba, digoncang iman mereka dengan sehebat-hebatnya. Dan berkatalah orang-orang munafik yang berpura-pura Islam, mendedahkan diri di masa itu, tidaklah menjanjikan Allah dan Rasul dan kemenangan Islam, malaikat tipu sahaja. Di saat umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang dahsyat itu, rupa-rupanya di sana umat Islam yang teguh iman mereka, yang kuat keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila melihat kedatangan tentera musuh yang ramai, mereka berkata, inilah janji Allah. Allah menjanjikan kita akan diuji dan dicoba. Hasbannas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun raqad fatanna alladhina min qablihim falai alamanna allahu alladhina sadaku walai alamanna alkadibin. Adakah manusia menyangka sudah cukup? Mereka bercakap, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah telah menguji umat-umat di zaman dahulu. Setelah diuji, maka nyata apa yang ada dalam ilmu Allah. Orang yang benar-benar beriman dan orang yang bohong cakapnya beriman. Di saat ujian dahsyat ini melahirkan orang yang benar-benar beriman, yang sanggup menghadapi musuh yang lebih besar. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberi semangat kepada mereka bahawa Allah akan memberi kemenangan. Bukan sahaja kemenangan mengalahkan bala tentera Ahzab, bahkan kemenangan menjatuhkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kuasa besar dunia Parsi dan Rom akan dikalahkan oleh Islam. Bukan sahaja tentera Ahzab yang besar ini, yang lebih besar lagi pun dapat dikalahkan oleh Islam. Orang-orang Islam yang kuat iman bekerja dengan penuh semangat, percaya pada janji Allah dan janji Rasulnya adalah janji yang benar, janji dunia dan janji akhirat. Adapun orang-orang munafik dedahkan iman mereka yang bohong dan palsu, membohongi janji Allah dan janji Rasulnya. Allah melakukan satu penapisan terhadap manusia untuk menguji mereka sebelum mereka dihadapkan di hadapan Allah SWT. Dalam dunia telah diuji, dan selepas itu disaksikan bagaimana tentera Ahzab dikalahkan dengan pertolongan Allah SWT yang luar biasa. Mereka berundur, berpecah sesama mereka, dan Allah memberi kemenangan yang besar kepada umat Islam, dan Islam berkembang dengan lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa, dan sambutan terhadap Islam lebih hebat, dan janji Rasulullah Parsi dan Rum kuasa besar dijatuhkan. Walaupun tidak berlaku di zaman Nabi SAW, berlaku di zaman Khulafa Rasyidin, dan Islam berjaya menumbangkan dua kuasa besar itu, dan Islam menjadi kuasa besar yang tunggal. Itulah janji Allah. Janji Allah adalah benar, dan cahaya Allah tidak dapat dipadamkan bila-bila masa sahaja sebelum berlakunya kiamat. Semua kisah yang berlaku dalam Quran adalah petunjuk Allah yang berulang
tidak hanya berlaku di zaman Nabi SAW je, berlaku di zaman kita dan zaman akan datang untuk menguji kita sejauh mana kita percaya pada kekuasaan Allah dan benarnya agama Islam ini. Kita mesti percaya janji Allah adalah benar, janji dunia dan janji akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Demi sesungguhnya Allah menolong sesiapa yang menolong agamanya, dan Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Barakallahu lakum. Aqul qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin. Ya muwaffiqat ta'in, waffiqna li ta'atika ajma'in, wa tub 'alaina wa 'alal muslimin, waghfir dhanba man yakunu astaghfirullahal 'azim wa nastaghfirullah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ar-rahmatul muhda wal badrul duja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan Islam sepanjang hayat sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Islam yang menyelamatkan kita daripada dunia sehingga hari akhir. Semua yang lain daripada Islam adalah menyesatkan, merosakkan kita, membinasakan kita di dunia dan celaka di hari akhirat. Dan seterusnya, yang kita lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat Rasul yang bertunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من قوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله على محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.